blur gitu, iya, jadi fokus ya. Langsung kelihatan deh kitanya. Nah, nih, ini nih yang tadi saya bilang. Membawakan makanan yang cukup menyegarkan di sore. Oh iya dong, lihat aja udah segar. Segar. Gitu. Nah, sore hari kita sudah datangkan Mbak Tia. Mbak Tia dari Naked Salad. Naked Salad. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, baik dong ya. Mbak Tia. Buset, kayak bisnis ya. Mbak Tia, silakan dijelaskan Naked Salad itu apa? Oke, jadi Naked Salad itu salah satu bisa apa jenis snacking dan dessert juga sih. Oke. Yang mau makan buah tapi simple, tapi enggak bosenin gitu, enggak monoton cuma makan buahnya aja gitu, tapi dengan gimana rasanya tuh emang ngangenin sih. Ini ngangenin. Katanya ya. Katanya gitu. Rasanya dan, miss you. Ini miss you. Susah ya namanya Naked Salad. Serimpet dong. Sebenarnya itu dari Naked. Oh, Naked. Cuman di kompres lagi. Iya, ya, biar gak kebanyakan betul. Gitu. Iya, ini udah berapa lama bisnis ini, Mbak Tia? Sebenarnya dari 5 tahun yang lalu, which is 2013, ya? Tapi kami mulai jualnya tuh 2014. Oh, okay. Maksudnya jual online gitu? Iya, jual online. Di tahun 2014 itu? Iya, betul. Oh, lama ya. Ini sendiri Mbak Tia, usaha sendiri? Iya, usaha sendiri. Gak meracik juga sini membuatnya? Iya, saya yang bikin juga. Motong-motong semua. Juga? Iya, motong-motong, tapi ada juga yang bantuin. Yang gak juga, ada kali. Sendiri. Ya kan kali. Tapi kenapa lebih memilih salad sih Mbak Tia? Emang suka salad atau gimana? Enggak sih, awalnya sebenarnya tuh waktu itu baru punya baby, terus mau bikin snack yang gampang, tapi akhirnya aku coba-coba untuk ngeramu sendiri gitu, akhirnya dapatlah si resep salad ini. Gitu. Resep ini, terus, baik. Kalau pas dikasih baby, babynya juga suka, terus udah gitu kasih coba keluarga, terus jadi pas ada event apa namanya open house gitu bawa terus mereka suka, udah lo jualin dong gitu, akhirnya kan masih sih gitu sempet nggak pede juga sama rasanya gitu, terus akhirnya dijualin gitu, akhirnya memutuskan untuk ya udah deh kita coba aja jalanin gitu. Jalan keterusan sampai sekarang gitu ya. Sekarang iya berarti ya, tapi pengen snack bikinnya salad ya, kalau gua bikinnya biji ketapang pastanya. Nasta. Pinggiran buat ibu ya? Iya, enggak, dia sehat kalau gue ya. Emang doyan yang bikin gemuk-gemuk aja gitu. Nah, kalau untuk isi-isiannya sendiri nih Mbak Tia? Ada apa aja? Kebetulan kan kita punya beberapa varian. Yang saya bawa hari ini itu ada original. Original. Saya sebutin dulu ya, original. Okay. Terus ada mango fluffy, ada avocado fluffy. Mama, boleh saya angkat? Nah ini yeah. Original. Panas. Lucu lu. Ya, ini ini original. Ini mix dari perpaduan dari grape, terus ada orange, ada leci, kemudian ada mango. Udah itu sih, sama mix chia seed. Oh, ada chia seednya. Oh, betul. Oke, itu yang ori. Original, betul. Oke, yang enggak ori. Ini yang enggak ori. Ini original juga. Original juga. Oh, sorry, ini mango fluffy. Ini mango fluffy. Mango fluffy, jadi lebih apa namanya? Banyak mangganya. Sausnya sih lebih kayak rich aja sih. Oh gitu. Gitu. Lebih kaya ya. Lebih rich. Lebih gimana gitu? Lebih banyak. Iya. Lebih lebih legit, tapi dia tidak bikin enak sih. Oh, baik. Gitu. Alhamdulillah. Udah ngomong-ngomong dingin banget ini. Ana inisiatif ya. Ini tadi lebih gimana, Mbak? Lebih legit aja legit sih, ya. Cuman emang alhamdulillah sih dari sejauh ini sih nggak ada yang bikin enak sih. Oh, gitu. Teman-teman sih cocok-cocok aja sih. Oh gitu baik, sih. Itu aku pikir mango ada mango-mangonya karena mangganya lebih banyak nggak? Gitu. Iya, mango memang spesialnya untuk mango aja. Oh baik. Gitu, nanti yang avocado fluffy juga avocado aja. Oh baiklah. Ini avocado. Iya betul itu. Avocado. Hejong-hejong gitu ya. Yang terdingin. Avocadonya juga. Pilihan juga sih. Iya, kita pilihan sih. Dari Tiongkok bukan? Oh, bukan. Lo kenapa sih? Kita tetap pakainya lokal sih. Oh, lokal ya. Pokat lokal, Oke, kita silakan nih. Susah ternyata. Kan, dingin kan. Oh iya, dingin. Oh, jadi di atasnya ada ini chia seed ya? Iya, betul. Ya. Chia seed. Ada chia seed, ada keju. Ya. Ini juga. Wah, luar biasa. Sudah ya, dingin. Ngerasain kan lo gimana dinginnya? Iya, emang aku
frozen. Dan selain yang jar ada juga yang box. Iya betul. Ini yang boxnya. Ada jual namanya salad box. Itu isinya sama tapi. Sama, bisa request juga mau apa, cuman tetap kemasannya yang box. Oh baik. Berarti bisa di custom juga isinya apa aja? Oh iya betul bisa custom. Duren mengkuang bisa? Boleh sih kalau emang agak-agak nggak blenek gitu. Kadang kan orang duren sih perpaduannya ya sih. Oh tapi saya suka duren pakai nasi. Iya. Yuk nggak usah didengerin mbak ya mbak emang. Kalau untuk si box ini bisa berapa orang sih kira-kira tuh makannya? Ini bisa 3-4 orang. Oh 3-4 orang. Oke deh, suka sharing-sharing belilah yang box. Ya. Beli yang box. Iya, iya. Oke, boleh cobain ya. Cobain ya. Silakan, silakan. Dan yang original mana yang original? Ini. This one and this one. Oke. Okay. Oh dia cuma yang original. Oh saya yang avocado. Oke. Okay. Soalnya saya pecinta alpukat. Oh iya, iya. Iya. Kok yang itu gampang, ini susah. Ah, enggak gampang. Ini. Ini dia nih, ini silakan. Yang alpukat. Sikut. Dingin sekali nih sampai let it go nih. Frozen. Iya frozen. Coba kita coba kan. Ya. Lawakannya kayak bapak-bapak di Facebook ya. Gimana? Bener apa kataku? Gak terlalu enak juga ya. Ya alhamdulillah. Bener. Dan manisnya tuh emang nggak manis juga ya? Nggak terlalu manis. Iya, memang nggak terlalu manis karena memang tadinya kan buat anak-anak kan. Konsepnya tuh awalnya buat anak-anak. Terus, pantesan. Jadi kalau buat anak-anak terlalu manis nanti jadi sugar rush banget kan. Bener. Gitu. Jadi ya, jadi ketika kita masuk ke mulut tuh benar-benar kayak fresh gitu loh. Dan emang ini disajikan tuh benar-benar dingin gitu ya? Iya. Iya dan kita buatnya juga dini hari. Aku coba ya. Ya udah nih bener ya, megang dingin nih. Silakan. Oh baik. Ini juga ada chia seed-nya. Iya. Seperti yang tadi. Wah ini makanan sehat. Ini mangga ya? Itu mix. Gue nyari jeruknya dong. Kenapa Epi? Epi gak suka mangga ya? Enggak. Udah. Wow. Gak terlalu manis kan? Seger tapi. Benar. Berarti ini menggunakan fresh milk itu? Kita food dairy sih. Oh. Semua banget, nggak no mayo. Oke. Okay. Tapi ya memang food dairy aja. Oh bener, gitu. Tapi kan kalau baik ini sekarang tinggi tuh, serat banget ya. Serat. Selain ada buah, ada chia seed juga. Asik seger banget. Ya, itu kalau dingin banget enak banget. Nah kalau untuk penjualannya sendiri nih Mbak Tia, melalui apakah? Kita via online sama ada di ini sih marketplace. Oh udah ada juga, oke. Okay. Di daerah Debuya di Cipete. Oh Cipete. Kebetulan baru hari ini juga kita masukin stoknya gitu. Hari ini? Baru hari ini juga. Karena emang baru sempetnya sekarang juga gitu. Terus sama selebihnya online sih. Online-nya di mana? Instagram? Instagram. Di mana Instagram-nya kalau boleh tahu? Di @nakedsalad. Nah, itu ya. Alpha Kilo Delta dot S Sierra Alpha London Delta. Oh, ini sandi banget anaknya ya. Iya. Di situ juga ada nomor WhatsApp, bisa pesan di situ juga ya. Iya, bisa di 0822 307-247-09. Oh, asik banget. Ya. Di ojek online juga udah ada? Belum, lagi proses sih. Lagi proses, lagi proses. Tunggu saja. Ini pemesanan pre-order kah atau ready? Iya, kita PO, kita nggak stok sih. Paling stok yang di Debuya aja. Oh gitu. Yang di, apa namanya, di Rame Sana namanya. Apa Rame Sana? Rame Sana. Oh, oke. Okay. Di Debuya, terus di Cipete, terus kalau... Banyak kota itu ya? Lucu loh. Terus. Terus kemudian apa tadi? Nah, kan ya kan lupa. Di mana sih kalian Mas ya? Di Cipete. Di ya di Cipete. Kalau ini kita buatnya memang fresh. Jadi saya tuh buatnya dini hari jam 1 lah gitu. Jadi pengirimannya besok paginya gitu. Oh, gitu. Berarti benar-benar fresh gitu ya? Benar-benar fresh. Wow. Ada yang pesan ya kita buat. Oh gitu. Nah, kalau untuk ukurannya sendiri selain 3 ini ada lagi enggak sih? Ada sih sebenarnya kayak hampers gitu, tapi biasanya kita keluarkan pada saat kayak ada momen-momen lebaran, Natal. Kayak sebentar lagi Natal ya? Seperti itu yang 35x20 gitu ada sih. Wow. Berapa aja sih sebenarnya bisa custom gitu. Oh, tergantung pilihannya mau buah apa aja. Oh jadi buahnya sendiri juga bisa pilih ya? Baiklah. Nah kalau untuk harganya Mbak Tia? Kita kalau untuk yang jar startnya dari Rp38.000 sampai Rp48.000. Okay. Kemudian kalau ini Rp110.000.
Kalau yang box? Iya kalau yang box. 110.000. Oh, oh baik. Gitu. Tadi 38 sampai 40 mau original apa avocado gitu-gitu sih? Iya, ada lagi sih ininya. Pokoknya range-nya antara 38.000 sampai 48.000. Oh baik. Tapi di custom juga bisa ya, maksudnya di combine bisa, buahnya bisa. Apa aja juga bisa, bisa ya. Terus untuk toppingnya juga kita punya almond. Wah, asik banget. Ada yang raw juga, ada yang roasted juga. Tapi balik lagi ke selera gitu. Kadang mereka yang kayaknya kemarin aku udah banyak makan mango nih, aku ganti aja buahnya untuk kiwi gitu. Ada juga yang kayak gitu sih. Oh bisa itu? Bisa, bisa. Wih. Pokoknya terserah Anda dah gitu ya. Bagaimana selera Anda lah. Pokoknya seperti itu. Oke, jadi dokter Rascot yang mau tahu gimana rasanya, tadi langsung aja dipesan melalui Instagramnya bisa di mana? Di @naked_salad. Naked.salad ya? Naked.salad. Oke. Seperti itu langsung aja. Oke, terima kasih Mbak Tia. Terima kasih Mbak Tia. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terus untuk Naked Saladnya. Sama-sama. Terima kasih juga. Benar sekali. Dan selanjutnya kita masih umumnya sekali. Mari betul sekali. Jadi cuman tetap di Teras Sore.